6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pernahkah adik-adik mencicipi es krim? Rasa es krim itu bermacam-macam ya. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Tentunya adik-adik semua pasti suka es krim ya. Kak Citra saja suka es krim. Nah, di sini kita akan belajar cara membuat es krim sederhana. Alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. Satu yang berukuran besar dan satu lagi yang berukuran sedang. Handuk kecil atau sarung tangan, lalu 300 ml krim segar atau susu atau santan. 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, dan 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Nah, cara membuat es krimnya yang pertama adalah campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Lalu langkah berikutnya, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar ya, kantong plastik satunya. Kocok sebentar agar es batu dan garamnya tercampur. Lalu langkah ketiga, masukkan kantong plastik sedang tadi yang berisi susu ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Langkah keempat adalah kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tangan kita tidak terlalu dingin saat menyentuhnya adik-adik. Setelah 10 menit, keluarkan kantong plastik sedang. Kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel pada plastiknya. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Nah, ini tadi cara membuat es krim dengan langkah yang sederhana. Jadi susu atau santan dicampur dengan gula dimasukkan ke dalam plastik yang sedang. Nah, plastik yang besar itu diberi es batu dan garam ya adik-adik ya. Lalu plastik yang berisi susu tadi atau santan tadi dimasukkan ke dalam plastik yang berukuran besar yang berisi es batu tadi. Lalu kalian kocok-kocok. Nah, setelah 10 menit santan atau susu yang di dalam plastik tadi akan menggumpal, akan membeku menjadi es krim adik-adik. Kalian bisa keluarkan lalu kalian bisa nikmati. Itu tadi cara sederhana ya, adik-adik bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Nah, wujudnya adalah wujud cair. Setelah itu, apa wujud susu santan di akhir pembuatan es krim? Nah, di pembuatan es krim tadi awalnya susu dan santan itu cair. Tetapi ketika di akhir pembuatan itu berubah wujud menjadi wujud padat, menjadi es krim adik-adik. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Nah, tadi santan atau susunya itu dari benda cair, lalu berubah menjadi benda padat. Itu namanya adalah membeku. Nah, pada pembuatan es krim terjadi perubahan
wujud dari cair menjadi padat atau disebut dengan membeku. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim tadi? Nah, es batu dibutuhkan untuk membekukan es krim atau membekukan susu atau santan yang kita masukkan ke dalam plastik tadi, adik-adik. Jadi diperlukan es batu. Lalu, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim itu? Nah, fungsi garam adalah menurunkan suhu es. Es yang suhunya telah turun kemudian akan menyerap banyak panas dari adonan es krim sehingga adonan es krim dapat membeku. Jadi itu fungsinya garam dalam pembuatan es krim. Pernahkah adik-adik menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam adik-adik? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Jadi es batu itu adalah benda padat. Awalnya dari air. Air yang dimasukkan ke dalam freezer lalu membeku adik-adik. Nah, itu proses membeku dari cair menjadi padat. Wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku. Dapatkah adik-adik menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Kak Citra mempunyai beberapa contoh. Yang pertama adalah adonan gula setelah dingin menjadi padat pada pembuatan gula jawa. Nah, ini adalah pembuatan gula jawa adik-adik. Awalnya itu berupa cair ya. Lalu lama-kelamaan akan menjadi padat. Nah, di sini terjadi proses membeku. Lalu contoh yang kedua adalah agar-agar. Nah, agar-agar itu awalnya berwujud cair, lama-kelamaan akan menjadi padat. Lalu contoh membeku berikutnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer, lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu. Lalu ada lilin yang mencair. Awalnya mencair kena panas, tapi lama-kelamaan setelah dingin akan menjadi padat lagi adik-adik. Pernahkah kalian mengamati lilin yang mencair lalu ketika sudah dipadamkan lama-kelamaan lilin itu akan memadat lagi? Nah, itu namanya proses membeku. Adik-adik, di sini kita akan belajar tentang pembagian tugas. Nah, dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah. Nah, di sekolah adik-adik pasti ada pembagian tugas. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Nah, di sini Kak Citra bisa sebutkan nama orang-orang yang bekerja di sekolah ya adik-adik ya, lalu perannya apa? Misalnya ada guru kelas. Nah, guru kelas itu perannya adalah pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas adik-adik. Jadi itu tugasnya guru kelas. Coba adik-adik sebutkan siapa nama guru kelas kalian. Lalu di sekolah itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu perannya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Siapa nama kepala sekolah kalian? Hayo. Lalu di sekolah juga ada penjaga sekolah. Itu untuk melaksanakan tugas pengamanan sekolah, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Lalu ada juga yang bertugas sebagai petugas perpustakaan. Itu perannya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku dan lain sebagainya. Lalu di sekolah itu juga ada petugas tata usaha sekolah. Itu perannya mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan kegiatan di sekolah. Lalu ada guru penjas ya, guru olahraga. Nah, perannya apa? Mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Coba adik-adik sebutkan siapa nama guru kalian, kepala sekolah kalian, penjaga sekolah,
petugas perpustakaan, petugas tata usaha, dan guru olahraga kalian. Pasti kalian mengenal mereka, kan? Mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah, adik-adik? Apa yang terjadi bila di sekolah itu hanya ada kepala sekolah? Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lain? Nah, tentunya akan terjadi kekacauan ya adik-adik kalau hanya ada kepala sekolah. Perbedaan peran di sekolah itu sangat penting karena perbedaan peran di sekolah akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan karena tidak ada gurunya adik-adik. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran ini, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan saling melengkapi dengan peran yang lain. Walaupun berbeda peran, tetapi di sini ada satu tujuan yang sama dan melengkapi satu dengan yang lain. Pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola adik-adik. Saat bermain sepak bola, pasti ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada sebagai penyerang, ada sebagai pemain belakang, ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa adik-adik perlu bekerja sama? Ya karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola itu sangat menyenangkan. Coba adik-adik pelajari teknik menendang bola. Ya, kalian kalau punya bola, coba pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain menendang bola, kalian bisa melakukan pemanasan dengan cara membentuk lingkaran. Nah, jika guru kalian atau salah satu teman kalian memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari adik-adik. Tetapi jika gurumu atau temanmu berkata, "Membeku," maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah kamu membeku adik-adik dan tidak boleh bergerak. Anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Itu tadi permainan mencair dan membeku. Bisa kalian praktekkan ya bersama teman-teman kalian. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Contohnya adalah menendang ke arah gawang adik-adik. Kalian bisa berlatih ya bersama teman-teman kalian. Buatlah dua kelompok dan berbarislah saling berhadap-hadapan. Nah, tiap-tiap kelompok secara bergantian menendang dan menangkap bola. Jadi di sini kalian bisa belajar menendang dan menangkap bola. Nah, demikian tadi pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.